think you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing. Hello guys, Om Swastiastu. Selamat sore. Nah, kali ini saya sedang berada di sawah tempat orang tua saya bekerja. Kebetulan hari ini kita akan panen bawang merah. Nah, dari tiga lahan ini kan lahan yang pertama, lahan kedua, lahan ketiga. Nah, kita akan panen di lahan yang kedua ini. Kebetulan umur bawang merah ini sampai siap panen itu sudah 2 bulan lebih beberapa hari. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ibu saya sudah duluan ke sawah. Nah, ini adalah umbinya. Cukup besar juga untuk bawang lokal. Nah, guys, untuk nyabut bawang merah ini ada juga tekniknya. Ini harus perlahan seperti ini. Usahakan jangan sampai daun bawang tersebut copot dari umbinya. Untuk sisa-sisa gumpalan tanah di akarnya ini harus dibersihkan dengan cara digoyang-goyangkan agar nanti saat dibawa pulang nih tidak begitu berat karena ada tanah yang menempel. Nah, ini juga harus dengan perlahan nyabutnya. Misalkan tanahnya juga harus dibersihkan seperti ini. Ya. Jadi guys, seperti itu teknik mencabut bawang merah agar rapi. Ditaruh seperti ini agar dapat sinar matahari agar daun bawangnya cepat kering, soalnya tidak mungkin dijual dalam keadaan baru dicabut, harus melalui proses pengeringan dulu. Untuk harga bawang di tingkat petani itu sekitar 35.000 sampai dengan 45.000. Kalau di pasar tuh jauh lebih tinggi lagi. Nah, umbinya seperti ini. Dari satu siung tuh menjadi berapa nih? Menjadi banyak. Semoga harga bawang tetap stabil. Mengingat banyaknya hari raya ini, otomatis harga bawang akan semakin tinggi. Biasanya itu pembeli bawang merah itu datang langsung ke rumah-rumah petani yang memiliki bawang merah. Nah, di sanalah terjadi transaksi tawar-menawar, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kebetulan cuaca hari ini cukup terik, jadi gampang untuk bawang merahnya cepat gini, daunnya cepat kering. Antara jarak rumah dengan sawah itu cukup jauh, sekitar 15 menit jika jalan kaki. Dan untuk akses motornya masih belum bisa untuk diakses motor untuk menuju ke sawah.
jadi nanti setelah bawang ini kering dalam waktu 2 hari baru nanti kita ini memperkerjakan buruh-buruh yang buruh suwun yang khusus untuk membawa bawang merah. Ukurannya sedang. Nah, setelah panen bawang merah ini nanti akan digantikan oleh tanaman keladi ini. Tanaman keladi. Untuk masa panen keladi sekitar 6 bulan baru bisa panen. Itu pun dicabut langsung dengan umbinya seperti bawang merah. Sistem tumpang sari. Aduh guys, sekarang sudah pukul 4:30 dan cuacanya cukup panas dan di sini tidak ada warung sama sekali. Tidak ada warung es. Ini semua sawah guys. Sawah semua, tidak ada dagang. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat teman-teman baru yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian mungkin channel ini tidak akan pernah berkembang.